Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bola, kali ini saya coba belajar lagi memainkan suling pada lagu Bagai Ranting yang Kering. Saya coba ikuti versi yang dinyanyikan oleh Iis Dahlia. Saya gunakan suling E. Mohon maaf, suling D, D kecil. Untuk lagu ini kita gunakan suling D dan suling E. Tapi kalau tidak punya suling E, kita bisa gunakan suling satu suling saja, suling D saja. Untuk yang pertama, langsung saja sambil belajar. Untuk penjariannya, kita tutup dua. Seperti ini kurang lebih. Setengah situ. Saya ulang. Kemudian. Tengah langsung di setelah oktav. Kemudian ada sedikit selingan di ujung songnya. Tengah ya, di jari telunjuk dan jari tengah sini. Buka satu. Setengah di situ. Kemudian di rapnya kita gunakan suling D. Untuk versi aslinya itu menggunakan suling E yang bass. Bisa juga kita gunakan suling D, teman-teman. Langsung saja sambil kita pelajari. Saya coba lagi. Untuk penjariannya kurang lebih seperti ini. Kita buka satu. Setengah untuk jari telunjuk, setengah terus sampai sampai lagunya habis ya. Sampai pokoknya di sulingnya untuk jari telunjuk itu banyak setengah. Saya ulang. Saya coba sekali lagi. Kita coba gunakan suling D yang bass. Kalau versi aslinya menggunakan suling E. Untuk penjariannya tutup semua lubang, teman-teman.
Untuk penjariannya setengah, jari tengah dan jari telunjuk banyak setengah. Saya ulang. Kemudian masuk song. Itu suling D itu. Untuk penjariannya kita buka satu. Jadi tunjuk setengah terus di situ. Kemudian saya coba lagi. Untuk megangnya juga jempol seperti ini biar bisa mendapatkan kelembutan dalam penjarian kita gitu ya, teman-teman. Tapi ada juga yang jempolnya nggak bisa bengkok ya seperti ini. Tapi kalau sudah terbiasa pasti bisa. Tapi kalau sudah bisa bengkok seperti ini mungkin lebih nyaman kita untuk mendapatkan kelembutan dalam suara sulingnya. Saya coba lagi. Tentunya sambil dirasa untuk mendapatkan emosinya teman-teman. Menurut saya seperti itu. Baik teman-teman, mungkin kurang lebih seperti itu untuk suling pada lagu Pagi Ranting Yang Kering. Dan tidak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih banyak yang udah subscribe, yang udah like. Kalau ada kritik dan saran silakan teman-teman isi di kolom komen. Kalau ada yang request, insya Allah kalau ada waktu saya akan penuhi teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.